Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita dapat menunaikan permintaan? Semua syukur pada Allah, hari ini Wapa TV happy sangat dapat menunaikan permintaan penonton-penonton Wapa TV. Selalu banyak yang PM pada Wapa TV, betul ke syurah dah berumah tangga hari ini? Ha, tunjuk jari saya. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bukan senang dapat temu janji dengan artis terkenal tanah air ni. Yang serba boleh, bukan sahaja boleh jadi pengacara, penyanyi hebat, ha, dan merupakan chef terkemuka tanah air kita. Inilah Syura. Apa khabar sayang? Alhamdulillah sihat. Terlebih dahulu Wapa TV ingin mengucapkan bertahniah di atas baru sahaja melangsungkan perkahwinan, kan? Terima kasih. Bagi tahu tu sihat. Okey, Syura, mengenali you, you begitu suka untuk menerima cinta. Macam mana tiba-tiba je terkejut peminat-peminat Syura akhirnya, orang kata apa, kita tak dengar gosip Syura bercinta, tiba-tiba Syura dah bergelar seorang isteri. Oh ya, saya memang sengaja lah, memang sengaja, tak adalah. Kita, orang kata tu, Syura sebenarnya tak nak kecoh-kecoh. Kan tak, kalau kecoh tak jadi, nanti lagi malu. Jadinya Syura belajar daripada pengalaman lama, kan? Jadi rasanya macam okay, dah confirm betul dan baru bagi tahu dengan orang. Macam mana ni? Boleh orang kata terpikat dengan jejaka untuk jadi suami Syura? Dia okey, nak bagi tahu spesifik tu susah juga. Tapi apa yang boleh Syura katakan, dia bukan hanya sebagai seorang suami, tapi dia juga sebagai seorang kawan, which is itu yang Syura mahukan. Kadang-kadang bila berkawan ni, dia lain tau dengan hanya status suami sahaja. Jadi Syura sangat selesa, dia buat Syura rasa selesa dan dia tunjuk effort dia. Sebab bila dia bagi tahu dengan Syura dia nak kahwin, Syura cakap dengan dia, Syura tak boleh terima. Syura cakap macam tu. So kalau betul-betul, Syura bagi tahu dia, kalau betul-betul memang niat tu betul, tunjukkan dekat saya, prove dekat saya, sampai satu masa dah ada rezeki, propose saya. So tak sangka lah pula bulan 10 tahun lepas tu, tiba-tiba terpropose. Berapa lama tempoh percubaan tu untuk betul-betul kata hati Syura terbuka untuk menerima apa kata cinta baru ni? Lama, sebab Syura kenal dia lebih daripada 5 tahun kot. Lama gila, tapi kita orang bermula dengan kawan-kawan lah. So melihat dia punya effort tu yang Syura rasa macam okay, mungkin boleh. Sebab dia pun tak pernah push Syura ke macam mana ni boleh kahwin ke, tak ada pula benda-benda macam itu. Dia pun macam bila Syura cakap just go with the flow, dia pun follow je. And then bila dah rasa selesa tu, by the time bila dia propose Syura pada bulan 10 tu, Syura dah rasa macam sebelum tu. Apa rahsia Syura? Berdiri tak Syura? Berdiri, yeah. Berdiri. Apa rahsia ni, geramnya body macam ada darah ni? Apa rahsia? Rahsia? Okay, duduk balik sayang. Tak adalah. Sakit hati, tengah sakit rahsianya, hati ni. Rahsianya, tak adalah rahsia mana pun, of course. Kita, kalau Syura cakap nanti orang kata klise pula. Syura memang dah tak ambil minuman manis. Wow. Jadi, minuman manis tu boleh dikira lah. Sebulan tu berapa kali ambil. Tapi memang air manis bukan satu keutamaan dah bagi Syura dulu je. Air Milo berpeluh tu, yang itu yang aku nak. Tapi, alhamdulillah sekarang memang mana-mana air masak. Maknanya nak selin, nak macam nak darah macam Syura ni, jangan ambil minuman bergula. Minuman bergula, jaga portion. After 7, jangan makan dah. Kalau boleh pukul 7 tu, makan last. Kena, sebenarnya kena disiplin sikit lah. Okey sayang ya. Mengenali Syura seorang artis yang kata tidak suka apa kata gosip-gosip dia ya. Apa nasihat Syura pada artis-artis baru ni, ha? Untuk artis, Syura tahu sekarang ni macam zaman media sosial. Orang sukakan kontroversi, orang sukakan benda-benda yang macam tu. So, we as an artist, walaupun kita tahu benda tu memang kadang-kadang baik untuk kita, kontroversi ni baik untuk kita kadang-kadang. Tapi cubalah untuk buat konten-konten yang mungkin tak menjerat diri sendiri ataupun yang berfaedah lah, kan. Kalau boleh, biarlah kita terkenal disebabkan bakat kita dan bukan kontroversi semata-mata. Okey Syura, pastinya peminat you, peminat setia Syura, orang kata
inginkan apa kata apa hasil baru, buah tangan baru pada Syura. Ada tak single terbaru? InsyaAllah, sebab sekarang ni Syura pun tengah nak plan untuk duet dengan seseorang artis. Wow. Seorang artis terkenal? Perempuan. Sorry, lelaki. Perempuan. Lelaki terkenal. Tapi tak boleh nak mention dulu. Sebab kita belum ada step lagi seterusnya. Baru deal je hari tu. Belum meeting lah apa. So, doakan insyaAllah. Irama Malaysia ya? Bukan full irama Malaysia. Mungkin kita cuba buat something yang baru yang maybe Malaysia belum buat. Tak sabar. Terutama ni penonton-penonton apa TV nak dengar single terbaru. Doakan. Inilah peminat-peminat setia Syura yang tunggu-tunggu selama ini single terbaru daripada Syura. Sabar. Ya, okey Syura, how to follow Syura dekat IG, kat Facebook? Nak follow Syura dekat Facebook, kat IG sama je nama dia, Syura Badron, SYURABADRON. So korang boleh follow kat sana, so korang akan nampaklah Syura punya aktiviti seharian. Okey Syura, ucapkan kepada peminat-peminat Syura yang sentiasa setia bersama dengan Syura. Pada semua peminat-peminat, terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa menyokong Syura daripada awal pembabitan dalam industri, daripada umur 13 tahun ni sampai umur 36 tahun ni. Dah tunggu dah. Awet muda saya. Anak saya nak dara. Geram je tengok body. Terima kasih juga sebab mendoakan. So Syura harap teruskan support korang, teruskan doa korang. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa one day. Teruskan menyokong. Doakan yang terbaik untuk Syura. Okay, terima kasih Syura. Wapa TV juga ingin menoakan semoga Syura dan suami tercinta sentiasa dirahmati Allah. Amin. I love you so much, Syura. Wapa TV. Wow.